Jin, untuk pertandingan tadi gimana? Apakah ada yang masih yang perlu diperbaiki untuk besok? Ya mungkin di awal dulu sih juga ada. Tadi saya juga ada kasih lapangan kan di babak awal. Lalu juga cukup sudah mengeluarkan yang terbaik. Baik. Jadi tadi saya di awal saya berusaha adaptasi. Syukur bisa awal saya bisa mengeluarkan meskipun ketinggalan di 11 awal. Untuk kedua pun juga tadi. Jadi saya leading 18 pun juga saya dalam aktor adaptasi. Jadi lawan masih berpeluang untuk dia bisa berkembang. Ada masalah nggak dengan lapangan? Memang di sini bisa masih ada menangani kalah. Angin ya. Tapi kedua sisi kita sama-sama saya dan juga lawan juga mengalami hal yang sama. Sama-sama sih bang. Setelah laga ini mungkin. Setelah laga ini kan juga bisa fokus lagi untuk di besoknya. Di babak kedua juga saya berusaha untuk recovery di babak kedua besok. Sebelumnya udah tahu nggak kekuatan lawan yang tadi? Saya baru jumpa pertama kali di Medan. Belum tahu sama sekali. Sama sekali ya. Ini baru pertama kali di Medan. Dulu dia lama banget. Lama banget ya. 12 tahun yang lalu saya sih. Di gedung ini juga. Di gedung ini. Jadi bagaimana ada seperti perubahan dari? Itu banyak renovasi lah. Mesti di Medan sudah lama main di Medan ini juga. Ya excited juga bisa main di Medan lagi. Bang, untuk di event ini apa mungkin targetnya, goalnya? Untuk di event ini sih juga berusaha pertama untuk tampil baik tapi kalau sekarang juga tidak diunggulkan, tapi saya berusaha untuk bisa menunjukkan performa terbaik saya. Mas tadi menang 2-1 langsung, mungkin bisa cerita kali ini lawannya seperti apa? Ya, lawan di Thailand itu juga untuk anak muda ini juga saya rasa dia punya kekuatan yang kuat, jadi tidak mudah untuk saya. Dia sangat unggul lawan untuk di babak awal. Menangnya di match apa di UMN terus? Evaluasi kami juga lagi juga sama-sama di selesai bisa di counter attack juga sama-sama siapa yang peluang untuk bisa dari serangan juga. Baru sekali ini bertemu dengan lawan yang lain. Baru pertama kali bisa di pertandingan Thailand. Jadi belum ada pengalaman analisa. Belum ada apa. Baru pertama ini ketemu dengan dia. Mas, targetnya di event ini? Di event ini awal sih.